Oke guys, hari ini kita diadangkan obstacle V, di mana cerukan V ini parit gajah. Kalau dikatakan ini treknya, kalau sempat hidungnya panjang itu asli nunduk. Makanya kita buat mobil kalau sudah menghadapi obstacle kayak ini harus hidungnya pesek biar tidak ngantam pada posisi bemper. Nah ini metode kita pakai snake block tapi tinggi. Kita jadi ambil titik poin tinggi, jangan sampai kita nekit ke bawah. Kalau posisi nekit ke bawah, otomatis posisi ban nahan ini ketarik, akhirnya jebol winch. Itu yang harus kita tahu di metode winching point. Makanya menentukan titik winching point itu sangat perlu ditentukan, karena berisiko. Berisiko untuk mobil, berisiko untuk kru, berisiko untuk kita semua. Dan berisiko untuk panitia juga. Siap. Ya kan? Kasihan panitianya kan? Ya, ini perlu jam terbang. Kita juga belum masuk. Jadi plannya gimana nih Om? Di belakang mau belakang satu winching point untuk menahan pantat. Jadi posisi kepala kita harus naik terus. Kita harus pertahankan kepala tetap posisi di atas. Jangan sampai nunduk ke bawah. Itu aja. Jadi tiga win mau dipakai semua. Empat. Ini empat. Saya menggunakan coba PTO satu lagi. Tarik nanti untuk powernya aja. Jadi untuk terbangnya dua ini. Biar imbang aja kanan kirinya. Itu aja. Cara menjadi bagus ya tempat ngantri ya. Bismillah. Nah, tarik lah. Lihatin pasmen tuh. Dah. Yuk kencangin lo. Om. Kencangin lo. Kapan jumpa? Iya. Belakang putus. Asik. Yang terjadi lagi. Winnya terjepit. Mbak tuh capek nunduk. Wah, itu tumpah apa tuh, Om? Di bawah ada yang tumpah tuh. Tarik mundur ya. Ya.
Patah, om, hati-hati om. Iya, ditarik dari belakang dulu, tahan. Oli om. Oli apa ya? Lam, atau dikasih situ siko lagi dak? Double line, cuma di situ kasih siko. Iya, jadi posisi tetap di situ. Oke, siap-siap ya. 5, 4, 3, 2, 1. Belakang. Ya. Mundur, Mbah. Jadi ditarik menggunakan winch mobil yang ini. Itu di sini menggunakan double winch ke pohon baru ke mobil Mbah Taylor. Di depan juga sudah disediakan winch itu 3 PTO dan elektrik 2. Sekarang masih terjebak di sini. Ini lagi berusaha buat evakuasi dulu ke belakang, nanti baru rencananya mau maju lagi dan nanti diangkat di bagian depan. Putus ternyata, geng. Putus. Luar biasa. Ini mungkin agak lama di sini terjebaknya. Putus lagi om. Kalau hidung nggak numbur lagi, dia aman dia. Bannya enak. Ban tuh terkunci sekarang. Makanya itu harus lolos dulu. Iya, harus pakai life jacket. Kalau ban ini naik, sudah aman. Nanti biar dia longsor. Enggak mirip itu. Tarik dulu. Naik. Ke bawah. Naik. Iya. Terus. Ke bawah dulu.
Nah, ya. Diangkat. Wah, ini. Oh iya, udah bisa gitu, Mbah. Kekuatannya bodinya itu nantamnya. Nak ngerontokin tanah enggak bisa juga gitu. Bodi masih bisa gue bikin. Harga tinggi enggak bisa. Oh, iya. Pas ada lilit alam. Tadi di bawah. Kalau enggak cari kayu. Lap. Cari kayu. Kayu udah cukup lepai enggak dong? Apa kita enggak bawa ya? Waduh. Pelepah yang katanya, apa kurma? Ada ini. Pelepah sawitnya. Pelepah, potong. Iya dong, untuk ngancurin tanahnya, Dak. Itu kan udah tuh, udah hancur tanah tuh. Sebagian tuh nanti. Tinggal ini naikin dikit ya, kalau. Yuk. Eh, pelepah, pelepah potongan. Pinjem parang om. Parang om, pinjem. Kan. Besok itu beli barang enggak? Gitu aduh lu sebenarnya. Ah, enggak ada belakang. Tapi ada orang belakang dulu ya. Area dulu. Area dulu. Terus sensor, Mas. Terlalu kiri, terlalu kiri. Luruskan setir. Luruskan setirnya. Terlalu kiri. Sudah. Oke. Oke. Depan narik, Mbah, depan narik. Cepat. Kiri cepat dikit. Cepat. Apa dulu cepat, cepat. Lurus, Mbah. Lurus. Yo, tolong bakar dulu. Biar naik kepala dulu. Ya, dulu. Satu. Jerom agak kanan jerom. Bingung. Wah, PTO. Oh, PTO dicopot ya? Iya. PTO dicopot om. Yang tengah apa itu? Baru yang depan nguin kan? Tahan ya om. Ya. Bawa tuh kasih gajah dulu lah. Kasih kamu gitu. Ini,
dulu. Ganjal dulu. Dicongkel dulu. Tanahnya congkel dulu. Iya, bagi ganjal. 14. Terus. Mbak ngantung ban kita nempel tuh. Mantap, minum dulu. Ngopi dulu. Asik. Mantap. Ayo. Tas dulu. Mantap lor TV. Mantap. Ini lagi. Ayo, saudaraku. Saudaraku yang ada di belakang. Ayo. Semangat. Yes.